What's up guys, welcome and welcome back to my channel Jack Life. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya serta selalu kerang sembilan pastinya. Kembali lagi di sini bersama saya Jack. Kali ini kita masih bermain game yang sama, yaitu The Ants Underground Kingdom, yang dimana kali ini kita bakal gini guys, ngeriset talent serangga. Sekaligus kita mau naikin serangga ke bintang 35 ya. Kali ini gue punya bunga iblis. Sorry, bukan bintang guys, level 35. Dan ya, kenapa kok sampai di videoin, karena emang ngumpulinnya susah loh ya. Dan ya, kalian bisa lihat saat ini pun masih kurang ternyata guys. Gue kira tadi udah cukup ya. Jadi ya udahlah ya, kita coba cek. Perasaan gue liat tadi cukup deh. Kayaknya mata gue berkunang-kunang ini guys. Yaudah lah ya, kita minta bantuan MGM dulu. Oke. Nah, udah nih, awas aja lo masih kurang. Dan ya, nah di sini udah cukup. Gue udah nyediain juga si apa, si serangganya. Dan btw kita mau reset dulu ya guys, jangan sampai nanti di level 35 dia minta lebih, kan pusing juga gitu loh guys, buang-buang bahan rumput laut ya. Nah sekarang tanpa basa-basi langsung aja kita reset dulu. Oke, item dikembalikan, ini kosong. Untuk talent sekarang posisinya kosong ya guys ya. Langsung aja di sini kita up ini tumbalnya. Dan seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, kita naik ke bintang 35 dengan penambahan beberapa talent. Dan BTW di sini kita masih bisa up lagi, karena kemarin itu emang cukup lama banget kita mentok di 34 ya, karena lagi nungguin cangkangnya guys ya. Jadi langsung aja kita up lagi, dan di sini kita masih bisa up lagi guys, jadi kita masih bisa ke level 37 ya. Dan ya, kayaknya perjuangan kita mentok di sini, karena walaupun masih butuhnya cuman pakan eksotis, tapi butuhnya masih cukup banyak guys, masih 43.000 ya, sedangkan kita cuma punya 10.000 sekarang, jadi masih jauh lah. Dan ya, saat ini kita coba lihat talents. Nah di sini talent gua sebelumnya, kan kalian lihat tadi talent gua nyamping ya. Nyamping ini sebenarnya kalau gua baca ini, itu tuh lebih ke arah kalau kita ngejar damage guys. Kalian bisa lihat di sini serangan diperkuat, buffnya itu serangan skill semua regu, kayak gitu guys. Jadi kalau misal kalian mau groundhog atau mau apa ngolin, di sini tuh bagus banget kalau kalian ngambil ke kanan gitu. Nah karena hari ini gue besok kebetulan bakalan war di sini posisinya ini, kita sekarang gue kasih tahu dulu ya alasan kenapa gue reset. Ini kita sedang mempertahankan daerah Wonder di sini guys, Wonder 9 ya. Nah kalian bisa lihat di sini tuh udah pada mepet. Sedangkan kemungkinan nanti si ini tuh telat datang kemarin guys. Jadi fungi kita itu udah habis, sedangkan si man ini baru datang, dan funginya pun juga banyak. Ya sebenarnya bukan masalah fungi yang gue takutin. Yang gue takutin itu mereka itu dari server 2 guys. Kalian bisa lihat informasi aliansi. Nah, mereka dari server 615 guys. Sedangkan gua yang aslinya dari 846. Itu hampir beda 220-an server ya. Dan otomatis dia udah punya banyak esensi bio, sehingga udah combat speednya udah tinggi guys. Jadi bisa jadi nanti pas gue perang, walaupun di atribut lain gue menang, gara-gara combat speed gue kalah gitu loh guys. Karena pasti gue udah coba kemarin ada yang iseng, tapi kayaknya udah ketutup reportnya, karena tadi gue perangnya habis-habisan juga ya. Nah jadi karena kemarin itu terjadi, gue tes sama salah satu orang di sana, terus gue sempet kalah sekali karena combat speed guys. Maka dari itu
gua nggak mau lagi sih sampai ini nanti terjadi lagi gitu ya, karena kita selisih 30 combat speed itu cukup besar sebenarnya kalau di shooter ya guys ya. Jadi kita bakal ngejar ke bawah sini. Nah, kenapa gua ngambil ke bawah? Dan sebelum kita lanjutkan videonya, di sini saya mau kenalin dulu ada website namanya sivoucher.com. Ini tuh website top up game dan POBB ya. Jadi dia ada game, voucher, e-money dan pulsa juga tentunya. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk gamenya itu ada Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Genshin dan masih banyak lagi game favorit teman-teman tentunya bisa ditemukan di bawah ya. Untuk harganya itu kita ngambil comparison aja di Mobile Legends ya. Untuk harga 140 diamond di sini itu cuman 30.555. Untuk produk tertingginya itu ada di 9288 diamond dengan harga 1,897. Kalau teman-teman sering top up diamond dalam jumlah banyak, pasti teman-teman tahu kalau harganya ini cukup terjangkau ya dan cukup murah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat karena belum ada di ends di list game-nya, jadi kita bisa pakai Google Play ya. Jadi kalau game teman-teman nggak terdaftar, pakai aja Google Play Indonesia. Yang penting game-nya ada di Play Store ya. Jadi teman-teman bisa beli Google Play nanti redeem pakai akun Google teman-teman. Dan ya, website ini tuh selain untuk beli, teman-teman juga bisa jadi penjual atau reseller ya. Jadi teman-teman daftar terus teman-teman jual lagi mungkin ke teman, kerabat atau keluarga. Nah, ketika teman-teman udah daftar jadi member dan jadi reseller, nanti teman-teman dapat potongan harga lagi gitu loh. Jadi ada skema bagi hasil dari website ini. Dan tentunya bakal double cuan ya. Jadi teman-teman bisa beli terus jual ke orang lain dengan udah cuan, nanti dari web juga ngasih cuan tentunya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja daftar dan mulai menghasilkan di sivoucher.com. Di sini kalian bisa baca sendiri ada kecepatan tempur semut penembak itu nambah 10 guys. Jadi gua bakal fokusnya ke sini dulu gitu loh guys. Nah, langsung aja nih kita karena habis reset kita punya 3 poin langsung aja ya. Nah, untuk kejar di sini itu kita butuh 25 poin talenta, oke. Okay. Nah. Duh, ini juga wajib. Oh enggak, oh kebuka aja sebentar. Nah di sini kita udah ngambil 20 combat speed. Nah, di sini HP semut nembak nih guys, ini penting ya kalau menurut gua ya. Cuman itu tergantung ke kalian sih gimana preferensi masing-masing ya. Kalau gua sih penting banget. Nah, coba kita lihat di sini ada HP semut penembak. Dan jangan lupa ini kita aktifin Ember karena nambah semua tipe serangan 1% nih guys ya. Oke. Nah, selanjutnya apa kita mau ke sini? Ini apa nih? Ketika semua regu penembak melancar serangan normal dari 50% peluang untuk meningkatkan serangan sebesar 5% selama 2 ronde. Oke, ini ngeri juga ya. Cuman kalau ditingkatin kita nggak bisa ngejar yang kanan, guys. Efek serangan semut khusus tambah 2,5% pertahanan semut penembak. Ntar ya guys ya, ini gua jadi galau ya guys. Ini ada HP soalnya, jadi gua juga butuh HP sebenarnya. Ada 25 lagi sih. Kita coba ambil dulu ini satu. Kita harus ngambil ini guys, gue butuh HP soalnya ya. Jadi kita naik dari sini. Nah, ini pengendalian semut penembak ini berikan semut penjaga dikurang 1%. Nah, ini juga oke nih ketika kita ketemu penjaga ya. Cuman gue harus bentar ini nambah serangan nih guys. Oke lah, coba gua ambil HP juga lah ya. Nah, lu bisa bayangin 15% HP-nya lu nambahnya ya, gimana enggak ini ya guys, yang istilahnya oh ya wajib dikejar gitu. Nah, di sini
pengendalian semut. Ini sisa talent sisa segini guys. Meningkatkan serangan. Serangan normal tapi ya. Ini butuh 8. Kita ini kalau efek pengendalian ini nanti, kalau gue menurut gue nanti dulu aja kali ya. Jadi kita juga ngejar serangan. Waduh, harus di up dulu. Berarti gue harus ngambil ini aja berarti. Ini nambah skill serangan semut khusus guys. Susah ya. Ini aja deh, bismillah aja ya. Jadi ada 40% tambahan serangan normal sebesar 40% selama 2 ronde guys. Jadi kita sisa 7 talent nih, mau diarahkan kemana nih 7 talent nih. Ini ada serangan, ini ada pertahanan. Kalau kita mau ngambil serangan, kita butuh 7 buat buka satu aja guys. Tapi kita dapat pengendalian semut penembak yang diberikan oleh semut penjaga itu, kita kurangin 7%. Tapi kalau kita ke kanan, kita dapat def sama skill. Skill serangan semut khusus ya. Ini butuh 7 juga buat yang tuh. Butuh 3 guys. Kalau ini butuh 7. Pertahanan. Buset, gue jadi jadi galau gini. Sorry ya kalau videonya agak lama, karena emang ya harus dipilih-pilih dulu ya maunya kemana ya. Ini dapat dev. Oh gini aja paling guys. Ini ada serangan. Serangannya kalau kita paksa ya, misalnya nih kita kan punya 7 sisa talent nih guys. Kalau kita paksa, kita tetap harus ngisi, misalnya nih, kita tetap harus ngisi ini dulu sampai 6 guys. Jadi kalau menurut gue ini tuh cuma bakal nambah 4% doang. Jadi lebih baik kita kesini, kita tingkatkan sampai max. Oh nggak bisa, kita tingkatkan dapat 2,5% ya. Nah kita dapat dev 8% guys. Jadi, nah kita bisa ngambil damage aja kali ya. Ini tuh skill serangan semut khusus loh guys, ketika memimpin semut penembak. Jadi gua rasa sih nggak ada salahnya kita fokus ke situ ya. Dan ya sekarang talent kita udah habis. Nah, sebenarnya tujuan kita tadi ngejar kecepatan semut penembak. Dan ya karena gua habis nambang jadi nggak bisa nambang lagi. Jadi kita coba aja tes di duel guys ya. Di duel. Oke. Kita pakai dulu pioneering kita. Nah gue mau lihat hasil atributnya. Attack 998. Nah combat speed kita sekarang 700 guys. Nah untungnya di sini kita dapat tambahan HP yang cukup besar ya. Kalian bisa lihat tambahan HP nya jadi 294. Ini gue untuk evolusi ini belum ya, evolusi apa, evolusi duel itu gue belum. Coba kita compare sama laporan tambang guys. Nah di sini kalian bisa lihat di mana HP gue itu masih 281, 278 malah yang paling bawah ya. Nah kalau untuk di duel queen itu kita bisa lihat HP gue jadi atas ini jadi 294 dan sini jadi 291 guys. Jadi ada peningkatan 20 combat speed dan 2900 dan beberapa attack dan defense ya. Tapi kayaknya attack kurang deh guys. Coba ini yang untuk latih itu 10-13 ya guys. Coba kita lihat di barusan gua nambang.
Berarti 10-3-3. Iya, kita kekurangan attack 20%, kita tuker dengan darah 10% dan dengan combat speed 20%. Nah, gimana menurut teman-teman, apakah worth it? Kalau menurut gua, kalau setelah riset ini, kalau gua bawa ke Groundhog udah pasti kurang worth it ya. Kalau gua bawa ke Groundhog ataupun gua bawa ke ini, ke Pangolin ya. Cuman kalau untuk PvP ini pasti sangat membantu banget pastinya, guys. Dan sorry ya agak lama karena emang harus pilih-pilih dulu mana yang bagus tadi talentnya. Dan ya mungkin sampai di sini aja video dari saya. Kalau ada pertanyaan langsung aja coret-coret di kolom komentar. Saya Jack izin pamit undur diri dulu. See you on next video. Bye bye and thank you.